Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sekarang berada di Jalan Tentara Pelajar di sebelah Gedung Kompas. Yuk, mari kita ikut yuk perjalanan nih. Kita vlog santuy aja lah, santai aja loh ke arah Pulau Gadung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk lalu lintasnya di Jalan Tentara Pelajar ini ya terlihat ya rame nih, baik KR2 ataupun KR4. Nah, sebelah kiri saya ini gedung ini ya, Menara Kompas. Di depan terdapat ya Stasiun Palmera. Kalau belok kiri ini ke pasar ya, Pasar Palmera, Jakarta. Kalau jalanan kosong sedikit udah kubat-kubut. Nah, ini Stasiun Palmera ya guys. Ini lalui dengan busway, banyak ya ojek-ojek online ataupun ojek biasa masih ada di sini. Ini kalau pagi di sini macet banget. Ada pusat untuk beribadah atau masjid. Gimana sih? Ini jalan arah ya, arah mau ke kota atau ke Tanah Abang, ke Tomang, bisa ke Grogol. Nah, di depan ya ada jalan nih ya, kalau belok kiri ini ke arah Grogol sahabatku ya, atau Tomang ya, atau ke Ancol, kita lurus ke arah Tanah Abang. Nah, di depan terdapat ya rel kereta. Juga terdapat tuh ya gedung BNI ya, tinggi sekali tuh keretanya, kereta dari Rangkas Bitung menuju ke Tanah Abang. Ada dua kereta. Kereta dari Tanah Abang menuju Parung Panjang. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Go 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 go. Cus 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 cus. Iya, kaki kuk. Nah, ini jalan penjernihan sahabat-sahabatku ya.
sebelah kanan gedung BNI, sebelah kiri ini pusat pengrajin ya, pengrajin kaca ataupun mebel-mebel ya, ini pusat UKM DKI ya. Terlihat dari sebelah ya jalan tuh, dari arah sebelah saya terlihat ya padat merayap karena mereka arah pulang bekerja. Mereka pulang ya, saya berangkat bekerja. Dan di sini hati-hati juga, jalannya agak bergelombang. Nah, di sini terdapat ya tempat pengisian bahan bakar atau Pertamina. Terdapat juga ya perkantoran, ada gedung pajak juga, kantor pajak. Nah, sebelah kiri ini kantor pajak. Terdapat juga ya perkantoran swasta ataupun ada gereja. Dan sebelah kiri ini rumah susun Tanah Abang nih. Di sini ada pusat kuliner ya, sebelah kiri saya. Ini ya sering ramai banget, ramai. Kadang yang beli pakai mobil ya, motor. Ini Polsek Metro Tanah Abang sebelah kiri saya. Masih lurus ya, hati-hati ya, jalanannya agak gelap. Oh, di depan ya, di depan itu ini karet ya, karet bipak ya, penempatan karet bipak. Sebelah kanannya kuburan karet. Beginilah Jakarta. Sebelah kiri kantor PDAM. Sepertinya sepertinya panjang nih. Ya, macet melatih kesabaran. Begitu juga subscribe, kita naik turun. Nah, di depan itu kan perempatan. Kalau belok kiri itu ke Tanah Abang ya, ke Tanah Abang ataupun ke Cideng ataupun ke Monas bisa. Wih. Kalau lurus ke masih ke Manggarai, kalau kanan itu ke Kuningan atau Cawang atau Pancoran. Slow, nyeruduk mulu motor, gak tahu macet. Biasa jalanannya beginilah. Nah, kita arah lurus ya.
Nah, di sini juga hati-hati, iya. Nah, jalanannya agak mengecil di sini ya. Di sebelah kanan ini apa? Tel Casa Domae, Domae, Domae. Iya, dan sebelah kanannya Hotel Shangri-La ada. Penerangannya ya. Penerangannya kurang gelap, kurang terang. Ya, terlihat padat merayap baik KR2 ataupun KR4. Ini slow, slow, slow jalannya ya. Seruduk, seruduk mulu. Lowongan Tosari. Ya, di atas itu ya. Jalan Jenderal Sudirman. Lala, oh lala, lala, beginilah Jakarta, kalau nggak macet bukan Jakarta, apalagi di depannya cewek susah mau ngebutnya. Halte Busway Tosari, sahabat-sahabatku ya. Oh, ini jalan ini parah macet ya. Sampai ujung ini macetnya jam-jam seperti ini. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang pun tak datang, malam mati di kemudian. Ya, baik, jalan busway, jalan biasa juga macet, cet, 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 cet. Ini hati-hati ya untuk penerangannya ya, kurang terang, agak ngeri. Ya, mungkin untuk kedepannya penerangannya ya, lebih diterangkan lagi ya.
ini kadang ada belokan ya, belokan ke arah Jalan Rosuna Said ya. Nih kalau belok kiri ke Taman Suropati atau Menteng, kita lurus ke Tebet atau Manggarai ya. Jam-jam seperti ini, waduh, wah ampun dah, tangan sampai pegel. Jadi intinya sebetulnya ya jalanannya kurang ya, kurang lebar sedikit dan banyak lampu merah di sini. Kalau belok kanan ke Guntur, iya lurus Matraman. Kiri Menteng, Menteng. R4 ke R2. Iya, baik KR2 ataupun KR4-nya padat merayap, padat merayap. Iya. Alah, depan lagi gangguan. Hihi. Iya. Jelas di sini jalannya agak bergelombang, sahabat-sahabatku ya. Ini jalan Manggarai sahabatku. Nah iya, kalau belok kiri ini ke Menteng ataupun ke Tugu Monas ya, kalau ke kanan Menteng Wadas, lurus ya Manggarai Saharjo. Sini ya, lampu merah top, ngeri ya. Ya, di depan terlihat tuh ya. Aduh, padat, merayap. Naik pesawat terbang kali ya. Karena jam-jam pada pulang kerja. Ini arah ke Cakung, Bekasi, pada lewat sini apa ke Pulau Gadung. Karena yang kerja banyak ya, dari Kuningan ataupun dari Jalan Sudirman, Jenderal Sudirman. Waduh, ada yang main itu, antar ngeri, bahaya jalur sini. Hati-hati juga HP ataupun tab nih, jangan terlalu diumbar, bahaya. Ini
Jakarta jangan terlalu banyak gaya, jangan mengundang ya, jangan mengundang kejahatan. Ngetas juga nih yang di depan saya, kalau bisa tasnya ke depanin. Tralala trilili, tralala. Ya, halte Transjakarta Pasar Rumput. Iya. Sini juga penerangannya kurang ya, sahabat-sahabatku ya. Sini jalur-jalur ini juga ya, dibilang aman sih ya, nggak aman juga kalau malam sendirian mah ya, ngeri-ngeri juga, hati-hati. Ya, begitulah. Kita harus slow. Ya, kasih jalan motor dikit yang punya mobil. Kasihan, belum lewat juga motor juga. Ini perbatasan nih, pusat sama selatan ya, Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan. Nah, kalau di Jakarta mendingan motor yang kecil. Motor gede-gede susah kalau macet, lebih capek ya. Jakarta kalau bisa punya 2 apa 3, khusus motor gede buat jalan-jalan, buat santai, buat sehari-hari. Yang motor biasa aja, motor kecil, matic ataupun motor bebek, buat asal jalan ya, asal jalan buat jalan. Kadang-kadang nggak asing ya di Jakarta, maksudnya motornya pada buluk-buluk, pada jelek, jarang dimandain karena seperti inilah, mungkin sudah capek di jalanan ya, bekerja jarang yang bersih, kecuali ya motornya baru-baru sebulan, udah asal jalan doang. Kalau di Jakarta tidak perlu banyak gaya, tidak perlu gengsi. Nggak makan Jakarta coy. Ya, ini sebelah kanan stasiun Manggarai. Nah, kita ini. Hati-hati juga jalanan sini. Iya. Oke, lanjut. Ciao, cus, jos. Ingin ngopi juga nih. Aduh, ini kita menuju ke arah jalan Tambak, sahabat-sahabatku. Iya, sebelah kiri ada rumah sakit anak Tambak, dan di sebelah kiri ada makanan Arab ya, restoran Arab. Iya, aduh. Ada juga Indomaret ya, di sini juga masih ada perumahan ya. Rumah-rumah penduduk. Di sebelah kanan saya ya terdapat juga ya makanan siap saji. Iya, McD. Ataupun di sebelah kirinya terdapat Pegadaian. Aduh, yang di depan padahal jalanan kosong. Suwe amat. Iya, sebelah kirinya ada bengkel motor. Iya, kita masih lurus. Kalau belok kiri ke jalan Proklamasi. Iya, ini kita mau ke arah Pulau Gadung ya. Sini pertemuan,
pertemuan dari arah kota terjadi Jenderal Sudirman. Ini Matraman, kita mau ke underpass Matraman. Halo, lo 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 lo. Jakarta sudah tak asing ya, mobil-mobil mewah mau bentuk apapun ya, karena pusatnya di Jakarta. Mobil listrik, mobil apar ya, mobil Mustang sudah biasa kalau di Jakarta. Di Bajaj sudah biasa. Yo, yo, cut, halo, halo, yo, aus, aus, iya, belok kiri itu ke Salemba atau ke Senen, kita mau lurus, ini underpass, iya, underpass Matraman ya. Dan nah iya, di depan juga terdapat ya, belokan, kalau belok kanan itu ke Kampung Melayu ataupun ke Jatinegara. Iya, kita mau lurus ke arah ini, bisa arah menuju ke arah Rawamangun ataupun iya ke Pulau Gadung, sahabat-sahabatku. Ya, lanjutkan. Aduh, ada yang mogok motor, kasihan. Manis madu. Awas, sini juga jalannya agak bergelombang ya. Kita bisa juga lewat ya, jalan cepat. Cuma kita mau ngambil jalur kiri aja. Iya, ini termasuk jalan pramuka, sahabat-sahabatku. Untuk di sebelah kirinya ya ada banyak biasa ya, ruko-ruko ya, ruko-ruko. Ada warteg ya, ada kopi, ada bakso, ada siomay, ada tukang kolor cangcut. Iya. Dan terdapat juga nih ya, sebelah kiri ini Grand Chandra Karya ya, pusat mebel ya. Ada juga Gedung Graha Grospita, ada juga Bank BJPT Fatema, ada Rumah Makan Minang, dan sebelah kirinya Rumah Sakit Epasari. Ini halte busway Epasari, terus iyalah lanjut dah sok. Aduh iya. Ada JNE juga, iya, Aet motor mobil, ada Tensuki Bebeki, iya, ada juga Indomaret, iya. Ini saya menerangkan ya, sebelah-sebelah kiri aja ya, ada Dunia Bola, iya, ada juga Central Jarkie, iya. Ada otomatik kerwes. Ini halte busway Hutan Kayu. Iya nih. Gelap sini ya. Ini ada masjid ya. Ada masjid, ada Pertamina. Ya, ada roti bakar, ada nasi uduk. Iya, ada toko kue Amanda, ada juga Tiki ya. Ada juga kopi gelas. Dan ada juga iya, Honda Pramuka. Iya. Aduh. Ada juga Alfamart, ada Five Hotel, iya. Ada iya, ada kelihatan
Ini jalanannya gelap. Nah, kalau belok kiri itu ke Senen ya, sahabat-sahabatku. Ini rumah perumahan sebelah kiri. Ini perumahan angkatan ya orang ini ya. Aduh, motor kok ragu-ragu. Kita motor jangan ragu-ragu, mau maju-maju mau enggak-enggak. Nah, di depan ini terdapat perempatan bebas. Kalau belok kiri ke Tanjung Priuk atau ke Ancol, kita lurus ke arah Rawamangun dan Pulau Gadung. Kalau belok kanan ke Cawang ataupun ke Cililita, kita mainkan goyang dikit. Sini juga hati-hati nih ya, hati-hati karena suka ada yang belok mendadak nih ya. Polisinya juga hati-hati juga, di sini ada juga. Iya tuh, mobil kan ambil nengah-nengah, ambil kanan tahu-tahu mau belok ke kiri. Kan susah kalau begitu. Mengganggu orang. Ini jalan pemuda, sahabat-sahabatku. Pemuda Rawamangun. Iya. Sini jalanan sini sih lebar, tapi namanya jalanan kalau udah macet-macet parah. Cuma penerangan ya, penerangannya emang agak kurang ya, kurang terang lah. Halte Busway Transjakarta UNJ. Iya, sebelah kiri ada Maxon Hotel, ada Laura Kos. Iya, ada Kebuli Abuya, ada makanan siap saji McDonald atau McD. Iya. Ada pula pusat pengisian bahan bakar Shell, ada iya ayam gorengnya Isuharti. Dan di sebelahnya ada BBM ya, Pertamina. Dulu saya lama tinggal di sini, sahabat-sahabatku. Dan di depannya terdapat perempatan Mega. Iya. Nah. Aduh, aus. Dari sebelah kiri Dunlop. Iya, sebelah kiri ini ada ya buat kafe-kafe juga ada ya, ayam Garuda ataupun ya restoran biasa ya. Ini sebelah kiri ini Gor ya, Gor Jakarta Timur atau Gelagang Olahraga. Hore. Iya, jos. Aduh, ala. Iya. Ini sebelah kiri ini ya tempat permainan atau ya wisata juga bisa buat berkeluarga. Iya, di depan ini ya perempatan Arion ya, sebelah kanan Mall Arion. Capek juga nih ngoceh mulu. Like-nya nggak ditambahin like-nya. Iya, dan depan saya ini terdapat bajai bajuri. Aduh. Yo. Alah, terus bang, kodok. Ini jalan raya Pulau Gadung, sahabat-sahabatku namanya ya. Sebelah kiri ini Teko Bebek Kaleo
Ada juga sebelahnya Harvest, iya, ada juga ya Bang BJP. Ada pula ya sebelahnya Nasi Kapau Pemuda, iya Pemuda Pemudi. Dan sebelah kiri ini halte Pulau Asem. Iya, lanjut. Nah, aduh. Ada buat pasir pengiriman si cepat, ada pula BKB. Ya, ada pula di sini ya restoran siput, iya, ataupun warung Mak Dower, ya, ada pula Mak Kopi, ada Mak Cempreng, ada juga ya rumah makan sederhana. Yuk, ah, iya, buat malam-malam enak tuh yang ngopi sama pacar ngumpul, iya, Pertamina juga ada nih pengisian bahan bakar Transjakarta, iya. Ya, hati-hati juga, gelap, ada Rare Kopi, iya. Nih, sebelah kiri ini ada juga Red Drop, ya, Red Drop. Nah, penginapan, rek penginapan Red Drop, iya. Dan sebelah kiri ini terdapat pula ini restoran Royales, ya. Dan ini rumah sakit Antam Mendika, ya sahabat-sahabatku, sebelah kirinya Antam, ya Antam Mulia, Logam Mulia sebelah kiri. Kita lurus, casus-casus mau masuk ke kawasan industri Pulau Gadung ataupun PT Jeep. Ini halte Busway Tugas. Oh, coba kalau malam hari gimana, gelap apa enggak ya? Cas-cus-cas-cus, iya, kawasan terbatas listrik, iya. Ya, jalanannya terlihat gelap. Penerangannya sini kurang ya. Hati-hati juga ya, kadang-kadang ada lubang sini jalanannya. Ya kalau dulu mungkin ya parah ya, sekarang udah agak mending ya, cuma sudah dibetulin agak berlobang-lobang. Enak kan kalau yang lobang-lobang, kalau nggak ada lobangnya nggak enak. Kalau belok kiri, kira balik kita kanan ya ke Jalan Pulau Ayang. Hati-hati, ini juga pada ngebut nih, pada ngebut. Soalnya sini jalur sini mobil-mobil box besar ya. Ini jalannya nih, jalanannya agak sini ada lubang-lubang nih. Tuh. Iya, rawa gelem satu kiri, kita masih lurus mau ke jalan Pulau Ayang. Nah, sebelah kiri ini atau kanan ini ya gudang-gudang. Nih sebelah kiri saya ini gudang perminyakan. Nah, ada buat penjual sosis juga. Terlihat ya mobil-mobil minyak atau minyak goreng. Ini jalannya di sini nih jalan bergelombang. Penerangan ya, sayangkan penerangannya kurang terang. Nih, jalan ini tembusnya ke bisa ke Cikarang ataupun Cakung ataupun ke Bekasi. Jauh yuk. Mau ke mana mobil itu? Aduh, aduh. Iya.
Dan di sebelah kanan saya ini ya PT Daya Mega Daya, dan nih sebelah kanan ini alat-alat berat ya buat pembangunan, sebelah kiri bisa juga ada BBM ya. Beginilah kawasan industri Pulau Gadung malam hari. Kebetulan habis hujan ya udaranya, aduh anginnya semilir semilir semilir, enak buat berdua-duaan. Sini jalanannya sih ya dibilang lurus ya tidak, belok-belok juga, cuma banyak polisi tidur dan bergelombang. Ada banyak lubang. Kalau malam ini gelap. Dan hati-hati ya, kalau sendiri ngebut aja jalur sini kalau malam, lihat-lihat juga. Ya sebelah kanan nih banyak gudang-gudang yang kosong. Nah ini sebelah kiri saya ini ya Astra AHM motor nih. Ini sebelah kiri saya nih Astra ini, gudang Astra ini. Luas-luas sekali Astra. Nah di depan terlihat perempatannya. Kita mau arah lurus. Sini juga jalanannya paling hancur di sini nih. Oh la 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 la. Ya alhamdulillah akhirnya nyampe, kita prank tukang kopi itu, kita mau minta satu nih, dikasih nggak ya? Siapa suruh jualan di sini? Kopi atu. Aduh. Beceknya ya, sini habis hujan ya, ini jalan Pulau Ayang Jakarta Timur. Hujan gede. Oh. Waduh, jadi gimana perbisnisan nih? Hancur di sana. Ya, ini sahabat lama saya nih, biasa nih yang mempunyai daerah Pulau Ayang nih, penjual kopi Abang Rege ya. Asli dari Sumatera. Ya Allah. Kopi deng. Kita ngopi dulu. Nah dan di depan saya nih dulunya PT ini ya bir bintang nih, sekarang mau dijual tuh ataupun disewa, silahkan ya tuh dilihat aja nih, besar sekali ya, lumayan tuh kalau nggak salah mintanya 50 m ya, ini luasnya kita kurang paham nih, dia mintanya 50 m ya. Kalau sebelah saya ini ada ya, semua aktivitas semuanya. Beginilah kawasan industri Pulau Gadung yang malam hari ya, gelap-gelap. Penerangannya kurang ya Bang? Ya Ge? Penerangannya kurang ya Ge? Asik. Oh.
Jadi kita setiap hari kopi dulu sini, kadang nggak bayar, kadang dikasih gratis. Baik banget nih orang yang jualannya nih. Orangnya ganteng, soalnya kalau nggak punya duit cemberut-cemberut juga. Ya, makasih semuanya, makasih ya telah ikut sama saya jalan-jalan. Makasih ya.